Baik, tempoh permohonan rayuan bagi program bantuan sara hidup BHH dibuka hari ini hingga 15 Ogos 2019. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan ia bagi memastikan mereka yang benar-benar layak menerima faedah tersebut. Dengan adanya proses rayuan ini, mereka yang tidak layak masih diberi ruang mengemukakan rayuan beserta dengan dokumen berkaitan untuk pengesahan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Permohonan rayuan boleh dibuat secara dalam talian di portal BSH atau hadir ke mana-mana cawangan atau pusat khidmat hasil PKH dan pusat transformasi bandar UTC LHDN. Pembayaran BSH 2019 fasa kedua dilaksanakan mulai 28 Mei lalu berdasarkan kategori merangkumi bilangan anak atau tanggungan dan jumlah nilai BSH 2019 yang akan diterima. Jelas kenyataan itu, pembayaran akan dibuat setelah proses pengesahan dijalankan membabitkan 3.6 juta penerima yang diluluskan dan setakat ini jumlah keseluruhan pembayaran bagi fasa 1 dan 2 adalah 2.62 bilion ringgit.